makcik tu sebulan lebih. Cute. Semoga mesti jadi anak yang soleha. InsyaAllah. Amin. Okay. Dan kita bersama dengan Diana Rafa dan juga Zamaro. Abang Zamaro, Abang Kak Diana. Tahniah abang sama pengganti baru. Alhamdulillah. Pengganti baru, mana dia. Dia dah get back. Sebenarnya berita baik untuk semua. Bila selebriti ada macam ni kan, dia contoh kepada orang luar sana, tak mustahil kan. Tak mustahil. Bila perceraian balik diwujud. Benda tu semua ketentuan Allah, sesuai aturan Allah, tapi jadi contoh ataupun jadi ikut ikutlah. Jadi macam nak cakap? Macam ada something yang diorang boleh jadikan sebagai tauladan. Right. Orang kata kalau dah jodoh tu tak ke mana. Dia bang, beza dia bila kita dalam industri hiburan ni, kadang-kadang bila kita dah terlepas benda tu, diorang macam dah malu tau, macam takkan aku dah sudah nak jilat balik. Tapi apa yang abang buat ni, at least diorang macam okey je. Kan, malahan lebih bahagia dengan cerita sekarang. Dengar kan mengandung tadi. Tiba-tiba. Tapi sebenarnya 4 bulan fasa orang kata munasabah untuk recap balik apa salah, apa kelemahan dan juga macam mana korang lalui dalam 4 bulan tu. Yes. Macam Diana rasa macam masa tu dengan dunia sendiri, rasa macam kalau boleh dah tak nak buat apa dah. Macam dah tak ada life sebab kita tak dapat temu jalan penyelesaian tu. Jadi ambil masa 4 bulan tu muhasabah diri, memang tak nak keluar. Bukan orang kata kita lari pada masalah, tak. Tapi kita terpaksa buat macam tu. Recap balik. Untuk kita cari kelemahan kesalahan kan. So memang hubungan tu dengan Allah je lah masa tu kan. Doa dan doa. Apalah jalan penyelesaian ni. Okey bang. Ini saya nak, ini lelaki metok lah. Kita macam apa abang yang abang dah lalu tu, dan arti kata lain macam satu lagi chan lah. Ya, betul. Orang betul. Kata macam aku boleh je cari orang lain. Lelaki betul. Akan tetap jadi lelaki ni. Lelaki tetap akan jadi lelaki, tapi itulah orang kata macam apa yang betul-betul bagi impact kat abang, yang abang try balik, nak usahakan balik, apa bang? Okey, dalam rumah tangga ni macam ni lah, sedangkan lidah lagi tergigit kan. Betul. So macam abang fikir, kita usia ni Allah bagi bila 40 ke 50 ni orang kata alhamdulillah lah. Boleh lagi. 50 ke 60 tu consider bonus sebenarnya. Kalau orang kata dulu 70 ke 80. Betul. Tapi sekarang ni 40 ke 50 tu consider alhamdulillah kalau mesti kata kita masih menikmati dunia ni kan. So bila umur abang dapat 44, mungkin kalau mesti kata 30 cik lain kot. Dapat tak? tapi bila 44 ni orang kata ialah sementara kita nak mengenali hati budi seorang tu bukan senang. Betul. Correct. Nak cari balik tu. Nak lepas tu belum tu. Sempat kita tune kubur panggil mari. Itu dia. Nak tune, nak groom kan. Jadi bagi abang, nak mengenali tu pun susah. Jadi dalam 9 tahun kita orang bercinta. Lepas tu kita orang berkahwin 6 tahun. Jadi kat situ pun dah ada berapa belas tahun kan. Betul. Jadi belum tentu lagi abang dapat kenal 2 tahun punya pengganti untuk dapatkan positif kebaikan yang ada pada 16 tahun ataupun 15 tahun. Betul. So abang fikir positif, banyak fikir positif untuk kebaikan. Itu dia. Nampak tak? Tidak sayang kan bang kan? Tapi ni sweet tau keadaan. Tapi sebenarnya kalau benda jadi, kalau jadi kepada saya lah kan, mungkin saya kata tengok apa yang baik mungkin lebih berat kepada benda yang kurang baik. Jadi disebabkan itu kita macam let's give another chance, you know. Betul. Yeah. Dalam perkahwinan dia memang kena, saya kalau boleh tak nak lah lalu bang kan, takut juga duduk seorang-seorang. Saya takut bang, semalam tengok apa tenak arus malam seorang-seorang pun takut. Ini kan pula kalau ditinggalkan isteri dan anak-anak kan. Jangan buat hal. Kena pertimbangkanlah. Yes. Macam ada satu kawan baik saya tu, dia menasihati saya. Kawan baik saya lah kan. Dia cakap, okey kak, masa tu akak timbang yang mana yang lebih? Yang baik ataupun yang kurang? Kalau akak rasa abang tu lebih baik, kenapa tak ke arah positif? Betul. Kan? Nasib baiklah. Dia menasihati saya masa tu. Dia seorang je yang ada masa tu. Orang lain semua hilang. Sebenarnya, saya cakap, saya tak ingat sama. Sebab you counselling dengan saya je. Counselor ni. Saya selalu ada masalah. Okey, bang, mungkin orang kata kepada mereka yang lalui situasi yang sama. Macam apa yang abang buat ni, abang dah tak peduli apa orang cakap tau. Sebab orang nak judge apa pun. Orang nak judge apa pun. Don't give it. Banyak juga ada komen yang positif, ada komen yang negatif kan. Tapi bagi abang simple aja. Dalam perkahwinan ni kadang-kadang yalah, kita solat macam mana pun belum tentu kita strong. Betul kan? Betul. So walaupun kita bergelar suami isteri, belum tentu kita bahagia. Kan? Jadi abang gunakan kesempatan masa berpisah tu abang mencari apa kelemahan diri, apa kekurangan yang ada pada diri. Rupanya kita banyak alpa dari segi apa tau. Dari segi bila dia bergelar isteri kita, kita dah rasa okey ini isteri kita. Tapi sebenarnya yang lebih bagus adalah kita memahami hukum hakam sebagai seorang suami, dan yang perempuan pula mempelajari hukum hakam sebagai seorang isteri.
Sebab kalau nak ikutkan dalam agama ni, terlalu banyak benda-benda kecil yang boleh menjatuhkan hukum. Yes. Nusyus kecil, nusyus besar dan sebagainya. Kan? Jadi andai katalah kita bergelar suami isteri tapi kita ke arah untuk mencari benda-benda kecil ni, untuk memahami benda-benda kecil ni, insyaAllah benda ni akan kekal. Itu aja, simple. Terbaik. Terima kasih banyak, bang. Terima kasih banyak, bang. Alhamdulillah, syukur. Kak sudi datang. Harap kongsi. Harap dengan masing-masing ni dapat memberi banyak apa kebaikan kepada mereka luar sana melalui situasi yang serupa. In the end of the day, apa-apa pun yang kita lalu, kita jangan pedulikan orang lah. Yeah. Betul. Lalas diri kita sendiri juga. Fikir nak cakap terima kasih juga pada orang-orang di luar sana yang berkat terlalu doa. Banyak mendoakan. Terlalu banyak mendoakan. Tak dapat nak balas semua. Selalunya, tak apalah, buat kenduri lah macam sekarang. Berkat doa semua orang. Berkat doa, alhamdulillah. Terima kasih semua. Alright, terima kasih banyak Abang Zamarul, Kak Diana. Kita nak rehat sekejap. Kembali selepas ini, kita ada... Aku yang masak, kau yang panas. Kau yang panas. Malatap.